Dan hanya sebut kelapa, kita ibu yang dilakukan, yang kita akan gunakan untuk di masa depan kita. Jadi seperti itu, kita sekarang mulai gimana caranya untuk membuat stok, dasar-dasar dalam pet, dalam kitchen, itu yang terutama. Jadi ini satu paket kita mulai keluar. Nah, kalau ada kotoran dasar yang mengapung, minyak dan sebagainya, kita harus skimming. Ya, kita skimmer nanti. Ya, stoknya betul-betul ya, sesuai kriteria stok yang kita inginkan. Ya, oke, good. Kita sangat senang bisa belajar di sekolah ini, walaupun masa pandemi. Saya bisa membayar dengan kelapa. Saya belajar memasak dan skill perantara lainnya di sini. Saya bercita-cita menjadi seorang chef. Even the tears they shed for you, choose to just serve you.